dan kualitas tenaga penumpang semua adalah sesuai untuk peserta dipersiapkan dari berikutnya. Kami mengambil tema dari Indonesia. Mohon persiapan dan juga pengalaman selanjutnya. Siapa untuk nomor 3 dari PK Angga Wijaya? Dan nomor 4 silakan mengambil posisi di belakang PK Angga Wijaya. Sekali lagi untuk nomor 4 silakan mengambil posisi di belakang. Selamat jalan untuk rombongan dari TK Angga Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kami dari lembaga TK Angga Wijaya dan kami menatang harapan Wijaya. Kali ini kami mengusung tema Aku Cinta Indonesia. Kami anak-anak TK dan KB PKK Desa Sumur Geneng bangga menjadi anak Indonesia. Kami memiliki cita-cita ingin menjadi generasi yang selalu membanggakan negara Republik. Dan pada diri siswa dan semua komponen sekolah. 4. Membentuk pribadi anak didik agar menjadi anak solih dan solihah. Pada siang hari ini, di
persiapan nomor urut 5 dari SDN Sumur Geneng 1 dan persiapan tempatan Selamat siang untuk Bapak Ibu warga Sumur Geneng. Ini penampilan dari SD Sumur Geneng 1. Upacara terima kasih kepada seluruh
bersedia dan ikut berpartisipasi. Selamat datang dan selamat menyaksikan sehingga dapat berkesenangannya pawai karnaval yang sangat meriah ini. Dan pada siang hari ini kami dari RT 3 RW 2. Enggak elek sing elek malah dadak motong-motong. Ngene enak. Apa nek gor iki gawe aku kena. Iya kena iki. Padha kena ya. Kena. Kena. Ajare gawe nek aplikasi. Kami keluarga besar RT 01 RW 02 RT Bapak Harjono dengan
cabang. Turut memeriahkan pawai karnaval yang diadakan oleh panitia Hari Besar Nasional Gunungnya. SDM Unggul Indonesia Maju, kami RT 04 RW 04 dalam pawai karnaval tingkat desa tahun 2022 mengambil tema The Legend of Majapahit, sejarah kerajaan Majapahit secara harfiah dan terpusat di Pulau Jawa bagian timur, tepatnya di daerah Tarik Sidoarjo, Jawa Timur. Kerajaan ini pernah menguasai sebagai besar Pulau Jawa, Madura, Bali, dan banyak wilayah lain di Nusantara. Tertarik pada kekuasaan Majapahit yang meningkat, namun pada tahun 1293 seorang pemberontak dari Kediri bernama Jaya Katua sudah membunuh tata negara. Yang kemudian dia bernama dan semua tokoh-tokoh desa yang sangat saya kasih, yang saya hormati, panitia pawai karnaval desa Sumur Gedong, yang saya hormati pula Bapak Ibu Dewan Juri pawai karnaval di desa Sumur Gedong, kami keluarga besar RT siap. Bagaimana kita?
dengan tema kesehatan, sore hari ini membawa dua kelompok, yaitu kelompok posyandu. Kelompok kesehatan posyandu ini sangat penting sekali bagi kita semua, terutama anak-anak kita divaksin. Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 dengan membawakan tema budaya Jawa, dengan menampilkan kesenian Jawa Dongglek, pengantin Jawa dan penggiring. Dengan semangat kemerdekaan, mari bersama-sama kita wujudkan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Merdeka! Yeah.